Pemirsa setelah melalui serangkaian pemeriksaan KPK akhirnya menetapkan salah seorang pegawai di Pajak, Pargono Riyadi, sebagai tersangka dalam kasus pemerasan. Sementara empat orang lain yang juga ditangkap, yakni pengusaha Asep Hendro, Wawan, Kurir Rukimin Cahyono, dan seorang konsultan berinisial S, akhirnya dilepaskan KPK karena tidak terbukti bersalah. Dari pemeriksaan selama 24 jam, Pargono Riyadi, Ketua Penyidik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat, diduga melakukan upaya pemerasan kepada Asep Hendro. Pemilik gerai Asep Hendro Racing Sport, Asep mengaku sudah membayar pajak sesuai dengan yang ditetapkan, namun masih diperkarakan pembayarannya oleh tersangka. Pargono dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi dengan modus pemberantasan wajib pajak sesuai dengan pasal 12e atau pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yunto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000.